please pilih aku aja, pilih aku aja, please pilih aku aja. Eh denger ya, kalian tuh gak pantas sayang sama aku. Udah pasti dia tuh milihnya aku. Ya kan dah, kok pasti pilih aku aja dah, please pilih aku. Eh, gak usah merasa sok dipilih ya. Cewek yang cantik dan elegan seperti dia itu cocoknya sama aku. Pasti Indah bahagia sama aku, ya kan dah? Seyakin itu kau? Indah, aku... Cowok lemah. Oh iya, ini aku udah belikan barang-barang mewah buat kamu. Nih ambil. Cuman barang murah itu yang bisa kau kasih. Nih, aku banyak uang dan ada kunci mobil. Nih, untuk kau Indah. Indah, bunga ini aku petik sendiri dari kebun aku. Bunga ini wangi dan seger kok. Eh, kau tukang bunga ya? Kau tuh gak pantas sama dia. Lihat penampilan kau, kayak sampah. Eh, denger ya, kalian itu mau saingan sama aku? Aduh, ngaca dulu kalian, ngaca. Eh, kau pikir kau siapa kali? Berapa rupanya gaji kau sebulan? Tahu. Eh, kau denger ya, gaji bulanan aku itu bisa untuk nutup mulut sampah kau. Belagak sok tajir kau. Kau dengar ya, kalau kau masih karyawan biasa, jangan so elit. Beda kau tuh sama aku. Aku manajer. Eh, gini-gini ya, aku tuh punya banyak usaha di mana-mana. Nah, kau manajer bisa apa coba? Oh, kau nggak tahu siapa aku. Separuh Medan ini pun bisa aku beli. Mau apa kau? Beli pakai apa? Pakai uang hasil kau korupsi jadi manajer. Lagian ya, cewek kayak Indah itu udah pasti milihnya aku, bukan kau. Lagian kau udah kurus, cungkring, mana bisa kau jagain dia? Dia tuh butuh cowok kayak aku, yang tegap. Kau menang tegap aja nya, tapi uang kau tuh jauh masih di bawah aku. Ya jadi kau mau apa? Ya kau yang apa? Ya kau yang apa? Apa? Kau yang apa? Aduh, udah, stop! Umar, ngeri kali cewek ini, bah. Aduh, udah deh. Menurut kalian, kalian pantas gak sama aku? Bisa gak bahagiain aku? Aku bisa aku kok. Juga bisa. Aku bisa. Aku bisa. Alah, udahlah. Aku udah gak percaya sama menolak laki-laki. Indah, mau kemana? Lapar aku, mau cari makan. Aku ikut ya. Aku ikut. Nah, kali ini kita mau makan ricis nih. Pengen makan yang pedes-pedes. Kita pesan ayam yang satu ekor 170.000. Udah dapat nasi 3 dan minum 3. Yang spesialnya dari ricis ini adalah kejunya. Ini gak bisa didapatin di tempat yang lain. Daging ayamnya yang super duper juicy. Buat nagih gak cukup sekali gigit. Buat kalian yang sering makan di ricis tapi gak pernah cobain yang ayam utuh ini, kalian wajib sih untuk cobainnya. Tenang, ini bisa sharing kok. Satu ayam utuh bisa untuk 4 orang. Ricis emang gak kalah sih dari tempat-tempat yang lain. Nah, bukan hanya sekedar ayam utuh. Nih, kita juga bisa pesen yang chicken wings-nya. Aku pesen yang level 4. Kalau kalian makan di sini, level berapa sanggupnya? Kalau ada yang bisa level 5, mantap. Udah, gak usah abian kasih tahu lagi alamat ricis ini di mana, karena pasti di setiap kota udah ada ricis kan. Jadi kalian bisa langsung datang bareng temen, bareng keluarga, ataupun sama pacar. Oke? Ini memang pilihan makanan yang tepat ya. Gimana? Enak kan makan di sini? Allah, makanan enak tuh gampang dicari, uang yang susah dicari. Kalau cuma sekedar makan enak, sehingga bisa pun ku ajak ke luar negeri untuk makan enak. Kalian semua tuh banyak cakap. Halo? Bu Indah, hasil lab sudah keluar, Bu. Hasilnya, Ibu ada masalah di rahim dan Ibu tidak bisa menghasilkan keturunan, Bu. Iya, Dok. Makasih ya, Dok. Wah, kalau kayak gini, apa ada laki-laki yang mau sama kau? Iya, Pak Yanto. Bu, perusahaan kita bangkrut. Kita ditipu dengan kerugian yang hampir kandas. Hah? Kok bisa? Iya, Bu. Saya juga bingung. Ya udah, Pak. Nanti kita bahas ya. Ah, kalau gitu caranya mana mau aku nikah sama kau? Bagus aku ngerjain yang lain, yang lebih berguna. Kenapa kalian berubah setelah tahu semuanya? Ya udah, Landa. Aku balikin aja sama mantan aku. Rahim dia masih aman soalnya. Eh, asal kau tahu ya, aku mau nikah sama kau itu karena kau kaya, biar aku bisa balik modal. Kalau enggak ya, rugilah aku.
Alah udahlah. Kamu kenapa diam di sini? Kenapa nggak ikut mereka pergi? Semua cowok sama aja ya, nggak ada yang bisa diandalkan. Gimana Nda? Ada nggak yang mau sama kau setelah kita rencanakan semua ini? Nggak ada nih, semua pada pergi. Karena aku udah bilang, semua laki-laki itu cuma mentingin fisik dan kekayaanmu aja. Ya udahlah, mau gimana lagi? Nggak ada orang yang bisa nerima kita apa adanya. Ya udahlah, nggak usah dipikiri. Dah. Kamu ngapain? Nih, tadi tuh aku pergi ke ATM untuk ngecek sisa saldo aku. Terus buat apa? Ya, itu bisa kamu pakai kok untuk bantu-bantu usaha kamu. Di dalamnya itu ada uang 35 juta. Itu hasil dari aku jual ternak ayam di kampung. Ini bukan apa-apa kok. Kamu juga nggak pilih aku nggak apa-apa. Yang penting semua urusan kamu cepat selesai. Oh iya, omongan mereka yang tadi jangan kamu ambil hati ya. Yaudah, aku pergi ya. Abian tunggu. Iya Nda. Aku mau kamu. Maksudnya? Aku minta maaf. Buat? Ya, aku udah bohong sama kalian semua. Bohong? Bohong apa? Aku sebenarnya gak ada penyakit sama sekali. Dan usahaku pun gak bangkrut. Terus yang nelpon kamu? Oh, itu semua anggota di kantorku kok. Aku yang suruh. Lagian, kamu juga gak mungkin sama laki-laki biasa kayak aku. Gak ada yang gak mungkin. Karena cinta tumbuh dari ketulusan hati, bukan materi. Oh iya, rahim aku gak bermasalah kok. Aku bisa kasih kamu anak 10. Kalau sanggup sih. Oh iya, mau ya sama aku. Please. Abian, kok diem? Kamu mau kan nikahin aku? Ya udah, mana buktinya? Bukti apa? Aku nungguin beer love kamu loh. Action. Pilih aku ya. Action. Pilih aku aja, please. Dua kali. Aku ikut. Yaudah Landa, aku balikin.